Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hey Chandra. Jadi guys, seperti yang ada di judul, dan ini itu adalah makanan yang ownernya itu super terkenal banget guys. Jadi daripada lama-lama, ini dia guys. Jadi di sini aku beli menu misteri dari Geprek Bensu. Di sini dia baru ngeluarin kedua menu ini, dan pastinya ini itu harusnya enak guys. Ini tuh kayaknya spesial edisi Halloween gitu, karena Halloween itu tanggal 31. Jadi di sini pertama ada ya menu misteri yang bowl gini. Di dalamnya ada ayam, ada kayak sambal gitu. Dan ini itu dia super jumbo guys. Jadi dia harusnya ngenyangin ya. Dan yang kedua di sini ada menu misteri kakak. Jadi ini tuh kayaknya terinspirasi dari kakak beradik podcast. Ini ada di sini loh. Tuh, kalian bisa lihat kan, aku sering banget nonton ini guys karena dia tuh serem. Karena aku suka yang serem-serem. Tapi aku nggak mau ada kejadian serem. Nah guys, daripada lama-lama aku bakal langsung unboxing kedua ini. So, mari kita unboxing. Kasih menu yang pertama. Wow, ini nasinya warna hitam guys. Ini kayaknya nasi hitam apa nasi diwarnain jadi hitam ya, aku nggak tahu juga. Dan di sini juga ada timunnya. So, mari kita taruh di sini guys. Wow, ini dia guys dalamnya. Dia itu ada kayak si sambal gitu di atasnya, dan ada crispy-crispy gitu. Oke okay guys, jadi ini dia. Menurut kalian rice bowl tuh dituang apa enggak sih? Kayaknya enggak usah ya. Di sini aku pertama bakal nyoba si rice bowl dulu. Nah, di sini kita dikasih sendok. Cuma aku enggak mau pakai sendok ini karena agak letoy-letoy gitu. Jadi kalian harus tunggu aku mau ngambil sendok dulu. Tada! Oke okay guys, aku bakal sendok dari yang pertama. Kalian bisa lihat. Wow, ini nasinya warna putih guys, dan dia ayamnya disuwir-suwir gitu. Sopan pertama. Wow, rice bowl ini enak guys. Jadi sambal ini pedes banget. Terus kremesannya super berasa gitu, nampol. Dan ayamnya ini tuh ternyata suwir-suwir guys, seperti aku bilang tadi. Ini nasinya lumayan banyak sih. Dan menurut aku ini rasanya enak, cuma nggak ada yang suatu kayak spesial gitu, nggak kayak yang ini. Oh, ini dia nasinya warna hitam gitu. Tapi kalau ini dia nasinya warna putih, aku kira juga warna hitam guys. Aku bakal tuang aja kali ya. Aku suka banget dari tekstur sambalnya dan crisp apa kremesan ini, karena dia itu enak banget guys. Next, kita bakal coba si nasi kakak ini, nasi hitam. Menurut aku ini teksturnya agak keras gitu loh. Jadi dia harus butuh effort sedikit untuk makan. Dan aku juga bakal memakan si ayam geprek ini. Wow, ini super banyak banget sambalnya. Kita coba ya guys dari ayamnya. Jadi ini dari tekstur dan rasanya, tapi nasi ini udah berasa guys, kayak ada asin-asin gurihnya. Ini tuh ada sedikit kayak tekstur krenyes-krenyes gitu. Aku nggak tahu ya ini dia ngiteminnya pakai apa.
Tapi ayamnya enak, guys. Ya iyalah, ini kan ayam geprek. Last bye.
akhirnya habis juga. Ini tuh sebenarnya enak guys, cuma aku nggak suka nasinya karena kayak ada tekstur yang bikin aku nggak suka gitu loh, kayak krenyes-krenyes pasir gitu. So, segitu aja mukbang dari aku buat kalian. Jangan lupa tuh pencet like-nya, komen, subscribe, loncengnya. See you on the next video. Bye-bye.